Halo Sobat Dunia Uang, di video kali ini, DU akan berbagi informasi yang mungkin belum kalian ketahui, mengenai hewan-hewan terkecil di dunia. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. 7 Hewan Terkecil di Dunia. Nomor 7. Burung Hantu Kerdil Utara. Lembaga penelitian burung hantu mengatakan pemangsa kecil ini, yang juga dikenal sebagai burung hantu kerdil California atau gunung, hanya memiliki berat antara 2,2 dan 2,5 ons. Meski hanya memiliki tinggi 6 hingga 7 inci, namun mereka bisa membunuh burung berukuran sedang dan mamalia kecil seperti burung pemangsa lainnya. Nomor 6. Jerboa. Jika tikus dan kanguru memiliki bayi, mungkin yang terjadi adalah seperti hewan pengerat kecil yang melompat ini. Menurut National Geographic, kaki belakang mereka sekitar 4 kali lebih panjang dari kaki depan mereka, yang membuat mereka lebih baik dalam menyeimbangkan dan melompat keluar dari bahaya. Nomor 5. Pygmy Seahorse. Seorang ahli perikanan dari Australia mengatakan bahwa hewan ini adalah ahli kamuflase, dan memiliki ukuran kurang dari 1 inci. Penghuni laut ini semakin sulit dikenali di alam liar seperti kuda laut lainnya, dan jantan dari spesies ini juga mengerami telurnya. Nomor 4. Barbados Threat Snakes. Ular mungkin menjadi salah satu hewan paling menakutkan. Tetapi mungkin ada yang kurang menakutkan jika ukurannya sangat kecil dan tidak berbisa. Menurut Reuters, ular ini merupakan yang terkecil di dunia karena hanya setipis spageti, dan tumbuh sekitar 4 inci panjangnya. Nomor 3. Lemur tikus. Meskipun marmoset kerdil adalah spesies monyet terkecil, namun menurut National Geographic lemur tikus adalah primata terkecil di dunia. Hewan asal Madagaskar ini merupakan hewan yang aktif di malam hari. Tubuhnya memiliki berat antara 1 dan 4 ons dan tinggi 2,25 dan 4,75 inci atau sekitar 5-10 cm. Nomor 2. Octopus wolfi. Terletak di antara karang, dia terlihat sangat besar. Tetapi menurut Octolab.tv, cephalopoda berukuran kurang dari 3 cm, dan beratnya sekitar 1 gram. Mereka dapat ditemukan di Samudra Pasifik Barat di sekitar Tahiti. Nomor 1. Burung Kolibri Lebah. Burung terkecil di dunia ini sangat sedikit jumlahnya sehingga sering disalahartikan sebagai lebah, karena itu namanya. Panjang tubuhnya hanya lebih dari 5 cm dan terdapat di Kuba. Oke Sobat Dunia Uang, itulah tadi hewan-hewan terkecil di dunia. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.